kebagian ya, kasihan. Iya. Nah, Bapak baru datang, Kang. Oh, lambat ah. Ya punya motor. Pak. Buru apa? Dia punya motor mana? Paling motor. Iya. Bawa korbannya pakai kunci duplikat. Katanya kalau duplikat ya. Kuncinya teh. Langsung dibawa. Katanya ditaruh di stasiun Cikarang. Titipin motor. Dia balik lagi ke kosan jalan kaki. Mereka ini korban sama pelaku teman satu kos. Satu kampung, satu kos ya. Berarti karena mungkin udah sering minjem motornya kan di duplikat ya. Awas jeril. Terus pas kehilangan itu gimana teh? Apa si korban ini sempat nyari-nyari? Korbannya lagi kerja. Oh. Kronologi jadi itu kejadian itu di kontrakan ya, di Jajak Tanah Baru ya. Desa Karang Baru ya. Karang Utara, kejadiannya sekitar jam 14.00, karena diketahui oleh pemilik kendaraan atau saksi, akhirnya ya pelaku berhasil diamankan oleh korban maupun saksi. Namun pada saat itu motor sudah berhasil diambil. Motifnya gimana sih, Den? Ya ngambil aja, ngambil motornya untuk dimiliki. Ya. Ini orang dari Bukit Maro, Singkul, Selorongan Jambi. Ini kan korbannya ini dari Jambi ini. Kemarin motornya kayak